Dapat bantuan gak Bu dari pemerintah? Boten. Boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya lagi kumpul-kumpul nih bareng Kiso Lepet. Ada Regi, Ajis dan juga Kang Weka. Dan di depan itu tadi ada nenek-nenek yang lewat. Kasihan banget cuy. Mau saya kejar. Tadi nenek-neneknya kesini kok cepet banget ya jalannya cuy. Oh ini dia di sini nih. Oh itu tuh. Oke. Bu, ibu dari mana? Suro. Hah? Suro. Mau kemana? Pada Wangsul. Oh, ibu mau beli apa? Mau beli es? Mau kemana sih? Hah? Oh nyumbun. Pun makan. Udah makan. Udah makan. Dereng. Yuk makan dulu di sana yuk. Yuk. Ayo kita cari makan dulu. Yuk. Peti, peti apa sih? Peti kuah. Oh, oke, pelan-pelan. Nah, teman-teman, ibu-ibu ini ternyata belum makan. Mau saya ajak makan dulu di sana. Belum makan Bu ya? Mau makan apa Ibu? Pengen makan apa? Makan enggak lah. Enggak mau makan. Iya. Oh. Enggak makan. Ibu enggak mau makan. Kenapa? Duit baik. Oh, pulang baik. Pulangnya kemana? Mau dianterin nggak? Pulang. Suro. Suro itu mana ya Bu? Suro ini berem. Anu yang tinggi. Hah? Berem. Caket. Caket. Deket ya? Iya. Oh, mau dianterin nggak? Ya, enggak. Enggak. Oh, ibu. Mau naik beca. Becanya mana ya? Enggak, diantriin saya aja ke sana. Pakai mobil ke sana. Enggak. Ibu mau naik beca? Saya panggilin beca ya, Bu. Ini Bu buat Ibu. Iya. Iya, buat Ibu. Ibu, rumahnya namanya siapa sih? Ramini. Ibu Ramini. Oh. Mau Cina. Oh, rumahnya situ. Iya. Yuk ke sana yuk, ke rumah boleh? Enggak. Saya main ke rumah Ibu boleh? Boleh. Yuk ke sana yuk. Ibu pengen naik beca, teman-teman. Saya nanti ke rumah ya. Iya, terima kasih. Nanti saya ke rumah Ibu ya. Iya. Boleh? Boleh. Iya, nanti saya kita. Thank you.
kita lagi ngikutin ibu yang tadi naik beca. Rumahnya masih jauh, Bu. Waduh, kok dimakam? Oh, ini makam ya? Makam Cina Brebes, cuy. Ini aja, Bu. Ini yang bayar. Nanti. Ini ya, Pak? Ini yang bayar. Enggak apa-apa buat Bapak. Enggak apa-apa buat Bapak ya. Iya. Makasih ya, Pak. Ibu rumahnya di mana, Bu? Ke sana. Kita udah sampai rumah ibu, namanya ibu siapa ya? Ibu Ramini. Udah sampai rumah ibu Ramini, Desa Pesarean Pager Barang, Tegal ya? Kabupaten Tegal. Kabupaten ikut RW Tegal. 1 RW 3. Oh, masih Tegal teman-teman, ternyata bukan Brebes ya? Iya, Bu. Oh, ini rumahnya. Saya boleh ya, Bu, silaturahmi ke sini enggak apa-apa ya? Matur nuwun. Buat ibu uangnya emang iya buat beli itu. Beli iya buat beli kebutuhan ibu. Nanti kalau saya main ke sini lagi boleh, Bu? Angsal. Tapi yeah. Ibune bapak masih tiang pundi sih? Oh, aku tinggal di Tegal, Bu. Oh. Mm-hmm. Sama kok deket. Iya, pengen kenal aja sama ibu, nggak apa-apa ya? Nggih, mboten. Ibu umurnya berapa? Lembu umur orang arti. 75 76 lah. Oh, sekitar 75. 75 76. Tapi masih cantik, Bu, ya? Lah, cantik apaan, Nek? Wong wis peot-peot kayak iya, iya, cantik tuh, masih muda. Oke, teman-teman, ibu siapa ya tadi namanya? Ramini. Ibu Ramini, umurnya 75 tahun. Ibu kenapa berarti setiap hari jalan-jalan gitu? Nggih, kados niku. Tapi ya kalau udah kecapean sakit ya udah di rumah. Iya, Bu, capek lah sakit. Nggih. Kecapean sih. Oh, ini kakinya udah sering sakit-sakitan, kalau suruh di rumah aja enggak mau. Oh, iya, Bu. Di rumah aja biarin sini. Capek jalan-jalan kayak gitu. Oh, arep wis kesel ya wis atane. Bu kepengin megang boran kuwe. Ada mbaknya ya. Iya. Si mbaknya untung baik ya, sering bantu-bantuin ibu. Iya, Bu. Berarti ibu masih saudara ya sama Bu Ramini? Iya, masih. Udah enggak ada saudara lagi sih yang mau kesini, jadi ya udah. Oh iya, Bu. Berarti rumahnya kayak gini, Bu. Saya boleh lihat-lihat? Mangga. Mangga. Oh, kayak gini. Ini buat mandi si ibu. Gak tahu ini apa ya. Oh, ini teman-teman. Kasihan rumahnya.
masih berantakan kayak gini. Aduh, 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 susah, susah. Aduh. Nah, kayu. Ibu dapat bantuan nggak bu dari pemerintah? Boten. Boten. Boten dapat. Boten. Boten. Nggak pernah dapat. Bantuan. Kayak BLT gitu-gitu program pemerintah nggak dapat. Boten. Sacuil-cuil. Nggak pernah bu. Ya Allah. Nanti saya boleh main ya kesini lagi ya. Nama saya Denny bu. Denny. Iya. Tapi listriknya ada ya bu ya. Wonten niku. Tapi ya apa tuh nih berantakan lah. Riona. Yang penting bisa nyala dapat nunuk. Ini buat tidur ibu ya. Tempat tidurnya kayak gini teman-teman. Kayak kuelang berantakan lah, wong di kelambu ya, wong bulungan pi, dak lemut dedok. Banyak kakek. Oh ini. Oh iya ini tempat tidur si ibu Ramini kayak gini. Ibu Ramini tinggal sendirian sebatang kara di sini dan masih mending untung ada saudaranya yang masih kadang-kadang mau bantuin si ibunya ya bu ya. Oke teman-teman, di sini saya lagi sama ibu saudaranya ibu Ramini ya. Iya. Saudaranya ibu Ramini yang suka bantu-bantuin ibu, yang suka kadang-kadang kalau ibu sendirian suka nemenin ya bu ya. Iya. Namanya ibu siapa kalau boleh tahu? Suswati. Ibu Suswati. Ibu Suswati, nanti kalau misalnya saya kan ini di video ini, iya, saya upload ke YouTube nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya, biar gimana? Biasanya saya kayak gitu. Kalau ada orang yang betul-betul membutuhkan, saya record, saya jadiin video. Nanti insya Allah lah banyak teman-teman saya yang ikut kadang-kadang membantu apa yang dibutuhkan ibu gitu. Iya ibu, saya ibu kan di sini yang tahu persis ya masalah, iya, kondisi ibu Ramini. Ibu Ramini ya? Iya. Masalah ibu Ramini kan ibu yang tahu persis. Jadi saya pengen tanya-tanya ke ibu. Oh, apa-apa? Boleh. Jadi ibu Ramini itu umurnya 75 tahun ya? Iya. 75 tahun. Jadi sendirian di sini sejak kapan bu? Udah lama mas. Udah lama. Hampir ya? 12 tahun lah. 12 tahun di sini. Aku nemenin dia. Karena apa? Dia nggak punya saudara sih. Punya saudara tapi jauh, jarang kesini, nggak ada yang nengokin. Kalau sakit pun nggak ada yang nengokin. Jadi aku kasihan sama dia. Saudaranya masih ada banyak ibu? Saudara mah ada, tapi nggak ada yang datang. Jauh kesini. Mungkin. Deket ada, cuma nggak ada yang kesini. Nggak ada yang peduli. Iya. Cuma yang betulis cuma aku kayak gini doang udah. Yang penting dinikmati aja lah hidup. Iya benar bu. Nggak usah macem-macem ini itu, nggak usah. Yang penting dinikmati kalau ada itu aja. Walaupun nggak dapat bantuan atau apa, yang penting kalau memang ibu niatin itu ya udah jalan. Tapi kalau sakit jangan. Nanti di jalan ada apa-apa repot gitu. Iya makanya saya tadi lihat ibu kok kasihan banget ini gitu. Jalannya kan lambat banget, jadi saya emang gak nge sih tadinya lagi ngumpul. Terus teman-teman bilang, itu ibu kasihan tuh, itu di pinggir jalan gitu. Akhirnya saya kejar, ibunya katanya mau pulang. Ya udah saya berhentiin becak, suruh naik becak tadi kan. Ya saya nyusul ke sini, pengen tahu keadaan rumahnya gitu. Jadi kalau dari bantuan pemerintah itu sama sekali gak dapet? Belum pernah dapet. Kalau aku bilang, ibu pernah dapet ini enggak? Enggak, buat pernah dikasih. Gimana ya? Katanya suruh bikin kartu ini itu. Nyatanya udah dibikin, enggak dapet lagi. Ini berarti buang-buang duit. Orang usahanya udah kayak gitu. Udah dibikinin kakak, udah bikin ini. Katanya suruh umpul-umpul gitu kan. Nyatanya enggak ada. Ya sia-sia lah. Iya. Dapet duitnya kayak gitu. Udah disuruh bikin kakak, nyatanya enggak dapet juga. Oh itu dari pihak pemerintahnya, maksudnya RT RW setempat, iya, suruh ngurus kakak KTP, iya, kayak gitu. Iya, dia yang bilang katanya suruh bikin kakak gitu, tapi nyatanya enggak dapat.
cuma aku sih liatin aja ya udahlah, mungkin itu bukan rezeki ibu gitu, yeah. Kan mungkin ada nanti dari depannya lagi gitu, udah hilang-hilangan uang segitu nggak masalah, yang penting nanti bisa buat makan lah, lancar itu aja, udah bersyukur aja kan, jalan itu. Aku mah kalau nyuruh orang tua gitu sih, nggak disuruh ini itu macam-macam, enggak. Yang penting ada uang dinikmati, tapi mudah-mudahan sih lancar sampai buat kehidupannya dia sendiri sih ya mas ya, orang lain tuh. Berarti si ibu setiap hari jalan-jalan ke sana minta? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Enggak. Kadang dua hari sekali. Soalnya kan dia udah tua, kakinya udah enggak mampu. Iya sih. Yang pentingnya buat nambah hidup kali, makan gitu. Iya iya. Aku mah karena kasihan aja orang tua udah sendirian ya, jadi udahlah anggap aja dia orang tua aku gitu. Oh, iya. Ya walaupun aku punya orang tua tapi ya tetap namanya orang tua, ya tetap dibantu. Masya Allah ya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya nanti ibu juga dapat pahalanya bu. Ya. Amin amin mas, amin mas. Insya Allah kalau kita membantu kesesama, kita juga bakal dibantu. Apa yang kita inginkan akan dikabulkan sama Allah ya bu ya. Amin, amin, amin. Kayak gitu, sama-sama membantu. Oke jadi kayak rezeki gitu teman-teman. Sih ya, mas. Iya. Ibu Ramini, Iya. Ibu Ramini seorang diri janda. Jandanya udah lama bu? Udah lama. Sekitar segitu, 12 tahun. Enggak punya anak. Jadi insya Allah nanti saya mau kesini lagi teman-teman. Ini karena darurat tadi ya, saya kejar. Mungkin videonya sampai segitu aja dulu bu. Saya mau pulang ya. Nanti saya kesini lagi. Nanti pengen main lagi sama ibu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Oke bu, makasih ya bu ya. Iya. Ibu sehat-sehat ya. Iya, alhamdulillah sehat. Masih cantik tuh bibirnya aja merah. Lo bu manggung sapi inang. Manggung inang. Kinang, kinang ya. Kinang. Kirain lipstick. Ya udah. Iya. Mungkin gitu aja teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.